wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi abadik as'adil arabi wal ajam wa imami dhaibata wal haram wa darjubani binisanil qidam ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زد شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورد الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموانينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة سادتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والشهداء والأولياء والصالحين والقراء والمبشرين والفقهاء والمحدثين وسائر السادات الصوفية المحققين والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء العاملين وجميع مشائخنا في الدين خصوصا إلى حضرة نبي الله خضر بليا بن ملكان عليه السلام حضرة سلطان الأولياء قوت الأعظم قطب العالمين سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره Sayyidi Syekh Sahbaha Uddin An-Nakhsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Wa'ruf Al-Karakhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajabi Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri, Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq, Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani, Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami, Sayyidi Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Talhah Kalisapu, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekhina Syekh Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa Mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani, وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Ash-Shadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah Bahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Dajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kale Angat, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Ash'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sumpon Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdul Rahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Iman, Eyang Boros Ora, Raden Arya Wira Tanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Zahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sa'irin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati mu'allifi hadhal kitab, annallaha al-karima yu'li darajatihim fil jannah, wa yu'idu alayna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina adama wa ummina hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis wa bi niyati syifa wa sihah wa salamah wa afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek, 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 cek.
Yang penting bisa ngerokok saja. Emang ini mah mik imam, bukan mik ngajar, bukan. Mik imam nggak ngerokok. Udah ketemu semua wajahnya. Yang pakai PDF nomornya 366. Yang pakai cetakan kitab nomornya 296. Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya Fathur Rabbani. Yang pakai PDF nomornya 366, yang pakai cetakan kitab nomornya 296. Besok Jumatan pakai ini aja Mang Haji. Kalau emang kagak ada mic itu, apa yang kemarin belum selesai di reservis ya. Kan ada dua tuh. Satu buat khatib, satu buat imam aja udah. Yang ajan baru kasih mic ini. Bacanya yang mana Ustaz? Hah? Apaan bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hal uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah khalaqaka litauhidihi ma khalaqaka lidunya wala lil akhirati ad dunya la tushbi'uka wala turwika goddaratun makaratu dahiyatika ru'yatuka linapsika nazruka ila wajhid dunya min tadbiri napsika waja'alaka laha waziron al-mu'minu mudabbarun la mudabbirun. Udah tuh.
Loh, Mas Wahyu ada kitabnya? Ada itu. Kecil banget sih kitabnya. Bang Yani mana Bang Yani? Enggak ada, Bang Duan. Bang Imam mana Pak Juju? Bang Deni mana? Bang Norman? Hah? Absen. Lemu udah kelar dia. Bentar nyusul. Bang Hendrik mana Bang Hendrik? Hah? Bang Hendrik. Oh, pede buat. Oh, pede. Lagi ngacung aja. Mau kita nanyain dia. Orang kata. Bang Jamal ada Bang Jamal? Ada. Bang Rizal ada Bang Rizal? Lah Bang Ridwan teman-teman pada kemana Bang Ridwan? Nah, temennya pada kemana? Bang Ridwan? Sama saya gue ada acara. Khalaqaka li tauhidihi. Ingat Allah itu menciptakan dirimu untuk menanamkan tauhid kepadanya, untuk bertauhid kepadanya. Jadi tujuan utama Allah menciptakan kita ini agar kita semua bertauhid, agar kita semua hanya menuhankan Allah. Meskipun nanti dari situ bisa merembet ke yang lain, tapi tujuan utamanya agar kita semua bertauhid, agar kita semua meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tujuan Allah menciptakan kita agar kita ini semua mengucapkan La ilaha illallah. Agar bertauhid. Apa Bang Khair? Bukan disuruh makan, bukan disuruh minum, bukan disuruh tidur, bukan disuruh nyari duit. Bukan. Yang disuruh oleh Allah buat kita agar kita ini semua bertauhid. Apa Ustaz? Ma khalaqaka lid-dunya. Allah tidak menciptakan dirimu hanya untuk meraih kebahagiaan duniawi. Allah tidak menciptakan dirimu hanya untuk mendapatkan dunia. Bukan cuma buat agar kita ini jadi orang kaya. Bukan cuma agar kita punya harta banyak. Bukan itu tujuannya. Wala lil akhirati. Allah juga tidak menciptakan kamu untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Allah tidak menciptakan dirimu buat masuk surga, buat dapat kenikmatan surga, bukan. Tapi agar kita semua bertauhid. Karena banyak orang yang bukan hanya ngejar-ngejar dunia, bukan.
bukan karena dia sibuknya nyari duit sampai melupakan Tuhannya, bukan. Tapi banyak juga orang-orang yang ngejar akhirat sampai dia lupa kepada Tuhannya. Allah. Sampai hatinya tidak lagi bertauhid kepada Allah. Padahal ngejar akhirat. Kayak apa? Kayak gini. Apa? Ya kayak apa? Kayak gini. Kalau begitu jadi ingat cerita Abu Nawas. Siapa yang berani ngebelin raja, saya kasih hadiah. Dia pakai tasbih segede-gede begini. Pas begitu juga ada raja. Abu Nawas, itu tasbih gede-gede amat. Wah, ini masih kecil raja. Di rumah masih hadiah segede gini. Ngebelin raja jadinya. Apa, Andi? Gue sesat diri sih, kayak apa. Lah banyak contohnya Ustaz. Banyak contohnya. Karena kita balikin lagi. Tauhid itu apa sih? Tauhid itu bahwa kita meyakini semua yang kita kerjakan, semua gerakan yang lahir dari badan kita, semuanya digerakkan oleh Allah. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Ketika orang ngejar mulai doyan ibadah, doyan sholat, doyan zikir, muncul di hatinya dah, ini boleh saya. Kita sholat, bisa semangat, bisa khusyuk. Kita zikir bisa semangat, bisa khusyuk. Tapi hatinya yakin bahwa ini boleh saya. Makanya sampai ngarepin surga, kalau boleh saya. Dan tauhidnya hilang. Padahal kan kita bisa sholat karena digerakkan oleh Allah. Kita bisa zikir karena digerakkan oleh Allah. Kita bisa ngaji karena digerakkan oleh Allah, bukan karena boleh kita. Makanya ada satu kalimat yang hari ini lagi viral. Lagi viral. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kata Bang Heri begitu. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena pembimbing ruhaniku. Murabbi itu bukan guru, Bang Heri. Kalau guru tiba ngajar doang. Tapi kalau pembimbing ruhani itu udah membimbing jasad dan ruh. Murabbi diartikan guru. Cetek amat murabbi artinya. Ma'araftu Rabbi. Aku tidak akan mengenal Tuhan. Artinya kenal Tuhan bukan kita bisa melihat zat Allah. Bukan yang lain. Artinya kita bisa mengenal Tuhan semakin yakin bahwa apa yang kita kerjakan semuanya ditentukan oleh Allah dan digerakkan oleh Allah. Itu namanya kenal Tuhan. Karena kita dibimbing oleh mursyid, sehingga kita semakin kita sering ibadah, semakin kita ini fana. Semakin kita ini merasa nol. Enggak ada yang bisa kita kerjain. Kita enggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya karena digerakkan oleh Allah. Makanya banyak orang yang sholat, banyak orang yang zikir, pada akhirnya tauhidnya luntur.
Karena dia sudah merasa bahwa ini kerjaan dia. Ini boleh dia. Ini usaha dia. Begitu, Ustaz. Omor. Kayak gitu. Ya, kayak gitu. Apa? Makanya di sini Tuhan saya menjelaskan, kamu diciptakan oleh Allah ini bukan buat ngejar akhirat, bukan buat mendapatkan surga, bukan buat mendapatkan kenikmatan surga, bukan. Tapi agar kamu semua bisa bertauhid kepada Allah. Tujuan akhirnya ke situ. Makanya ketika dia sudah bisa bertauhid kepada Allah, dia sudah bisa meyakini bahwa ibadah yang dia lakukan semuanya digerakkan oleh Allah. Nah, ngapain pakai ngarepin surga? Emang saya sholat digerakkan sama Allah? Emang saya puasa digerakkan sama Allah? Lah berani-beranian ngarepin surga. Gak ngarepin apa-apa jadinya. Begitu Bang Diki. Itu tujuan. Orang ngaji setinggi apapun, sedalam apapun, tujuannya cuma itu. Agar kita bertauhid kepada Allah. Bertauhid maksudnya bukan cuma mengucap syahadat. Bukan cuma ngerjain sholat, bukan cuma zikir. Tapi bertauhid artinya kita betul-betul yakin bahwa semua yang terjadi di alam dunia ini, semuanya ditentukan oleh Allah. Itu tauhid. Saya lagi sakit mencret. Lah emang dari Allah, ya udah terima aja. Gak bisa mimpin zikir, yang mimpin zikir Bang Ipul. Emang udah digerakkan sama Allah, ya udah terima. Itu baru bertauhid namanya. Apa Ustaz? Bukan cuma hati. Mulut yang ucap la ilaha illallah doang. Lebih dari itu. Apa? Ad-dunya la tushbi'uka. Ingat, sebanyak apapun dunia yang kamu punya, tidak akan membuat dirimu kenyang. Apa? Enggak akan kenyang. Iya enggak bakal membuat dirimu puas. Apa? Tidak akan membuat dirimu kenyang. Kita duit banyak di tas. Ada sampai 1/4 juta. Berapa banyak di 1/4 juta? 250. Tapi apa kita kenyang? Ya enggak, warung tutup. Bang Tony nasi uduknya udah habis. Warung pecel udah nutup. Gendengan punya duit banyak kagak bikin kita kenyang. Emang belum diizin buat makan oleh Allah. Pecak bandeng ada, jengkol ada. Tapi emang belum diizin makan sama Allah, nah lapar-lapar juga gendengan.
Jadi enggak jadi jaminan. Kalau punya duit banyak kayak apapun, emang belum ditakdir makan oleh Allah, lapar-lapar juga enggak bakal kenyang. Tapi biar kata kayak Bang Heri, duit kagak, apa kagak, kenyang dia. Makan nambah dua kali. Abang Hoir. Jadi yang bikin kita kenyang bukan banyaknya duit. Tapi Allah izinkan kita makan atau enggak, itu yang bikin kita kenyang. Biar udah makan, gak? Kalau emang Allah enggak kasih kenyang, ya tetap aja enggak kenyang. Semuanya kembali ke Allah. Tauhid namanya. Makanya banyak orang yang bilang kebahagiaan itu tidak diukur dengan materi. Iya, benar. Karena banyak orang yang punya duit, pada akhirnya stres sendiri. Karena bahagia itu artinya di hati. Dan hati itu yang bisa membolak-balikannya hanya Allah. Itu kita bisa bahagia karena Allah kasih bahagia ke hati kita. Kita sengsara karena Allah kasih sengsara ke hati kita. Bukan karena banyaknya duit atau enggak punya duit. Begitu, Bang Diki. Jadi bukan harta yang bikin kita kenyang. Tapi karena Allah berikan rasa kenyang buat diri kita. Bukan harta yang bikin kita bahagia, tapi karena Allah berikan rasa bahagia ke hati kita. Tapi emang lebih baik lagi kalau punya duit, hati bahagia usah dia. Ini buat nanamin tauhid aja bahwa harta itu enggak bisa bikin kita bahagia. Bukan itu yang bikin kita bahagia. Semuanya karena Allah. Semuanya diberikan oleh Allah. Apa Bang Diki? Wala turwika goddarotun maka rotu dahiyatika. Wala turwika. Dunia itu pun tidak akan bisa menghilangkan dahagamu. Kalau tushbiuka itu kenyang dari makanan. Kalau turwika kenyang dari minuman. Goddarotu makarotu dahiyatika. Ru'yatuka linapsika. Nazruka ila wajihid dunia min tadbiri napsika. Sifat curang yang ada di hatimu. Sifat licik yang ada di hatimu. Sifat makar yang ada di hatimu. Dan segala tipu dayamu. Dahiyatun itu tipu daya.
ru'yatuka linapsika. Pemandanganmu kepada dirimu. Nazruka ila wajhid dunia. Penilaianmu terhadap dunia. Min tadbir nafsika merupakan perbuatan nafsu. Itu semua munculnya dari nafsumu. Wa ja'alaka laha waziran. Dan dia menjadikanmu sebagai menterinya. Ayo tanyain. Yang mana Ustaz? Yang mana? Sifat licikmu, sifat makarmu, dan segala tipu dayamu. Kemudian ru'yatuka li nafsika, pemandanganmu kepada dirimu bahwa dirimu bisa melakukan sesuatu. Nazruka ila wajhid dunia, penilaianmu terhadap dunia bahwa dunia bisa membuat kita bahagia dan bisa membuat hati kita nyaman, tenang, itu merupakan, itu semua bersumber dari nafsu. Dan itu semua penyebabnya karena diri kita dijadikan ajudan oleh nafsu kita. Oh. Jadi kalau kita ngerjain sholat, tapi kita merasa bahwa ini adalah hasil perbuatan kita, itu nafsu kita yang ngomong. Kalau kita zikir, kita yakin ini boleh kita, itu nafsu kita yang ngomong. Kita memandang bahwa harta itu yang membuat kita bahagia, itu nafsu kita yang ngomong. Padahal aslinya tidak seperti itu. Abang Heru. Abang Haji. Wah. Bukan nafsu lagi tuh, Bang Haji. Belis. Lah pakai nyuruh kagak sholat sih. Jangan sholat. Ya, tadi ngomong juga jangan sholat. Apa maksudnya? Apaan mau nih? Feeling. Semua perintah berbuat baik itu bisa muncul dari siapa aja. Kan ada tiga tuh.
ada yang sumbernya dari Allah, ada yang sumbernya dari malaikat, ada yang sumbernya dari iblis. Tinggal nanti dilihat ujungnya. Kalau kita meyakini bahwa kerjaan itu boleh kita, berarti itu nafsu. Begitu, Pak. Pokoknya kalau yang bersumber dari Allah selalu murni. Murni. Meskipun kelihatannya kita yang ngerjain, tapi hati ini selalu yakin bahwa ini bukan boleh saya. Habis sholat, makanya habis sholat kita ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih banyak saya sudah digerakkan untuk sholat. Begitu. Nah, banyak orang yang ujung-ujungnya ketika dia ibadah, sholat, dia udah sering puasa, puasa sunnah, puasa wajib, sering infak, sering sedekah. Ujung-ujungnya malah memandang rendah orang lain, malah menghina orang lain karena dia yakin bahwa itu boleh dia. Begitu, Bang. Kalau ngerjain sholat mah, ayo sholat, jangan tidur. Ya, perintah itu bisa datang dari siapa aja. Bisa dari Allah, bisa dari malaikat, bisa dari iblis. Kalau dari Allah, yang pertama ciri-cirinya kalau dorongan itu dari Allah munculnya, itu gak bisa ditahan. Gak bisa ditahan. Begitu perintah masuk, ayo sholat. Langsung buru-buru, segera. Badan ini gercep. Gitu. Semangat. Tapi kalau yang dari malaikat, masih ada awang-awangnya. Ntar dulu dah. Ayo sholat, ntar dulu apa? Itu dari malaikat. Begitu, Bang. Tapi kan intinya bukan di situ. Bagaimana caranya, meskipun kita sholat ini, kita yakin bahwa ini bukan boleh kita. Itu intinya. Bisa begitu. Amor. Itu yang lagi kita bahas. Bagaimana caranya kita ini menanamkan keyakinan di hati bahwa perbuatan ibadah yang kita kerjakan semuanya itu bukan boleh kita. Bukan karena usaha kita, bukan kita yang ngerjain. Tapi semuanya digerakkan oleh Allah. Itu intinya. Sehingga jadinya ujung-ujungnya enggak merasa lebih baik dari orang lain. Oleh saya gua sholat digerakkan sama Allah, bukan boleh saya. Apa yang mau dibanggain. Gitu. Lah saya zikir emang digerakin sama Allah. Ngarepin. Masa ngarepin sesuatu. Emang Allah yang gerakin. Itu yang lagi kita bahas. Kadang yang sering kejadian di jamaah kita itu karena merasa kita udah ngaji tasawuf, udah bisa ngaji malam, kuat begadang malam, begitu ngelihat orang yang romanya asal ngaji malam udah ngantuk mulu, itu kita pandang rendah. Penyakit kita begitu. Ngaji aja ngantuk mulu. Itu merasa bahwa diri kita udah lebih baik dari orang lain. Itu yang bahaya. Padahal kita bisa melek begini karena Allah kasih melek. Bukan karena boleh kita. Kita bisa zikir malam begini, bisa ngaji malam begini karena Allah yang gerakkan kita.
bukan karena usaha kita. Itu yang sering kejadian di jamaah kita. Ketika kita udah mulai bisa ngerapihin sholat, terus ngeliat orang yang sholatnya masih acak-acakan, kita rendahkan. Sholat begitu amat. Itu penyakit kita begitu. Karena merasa bahwa ini boleh saya. Ini kemampuan saya. Sholat kita bisa rapi, ini boleh usaha saya ngerapihin sholat. Begitu ujung-ujungnya. Amang budi. Begitu kan ya. Makanya itu semua sumbernya bukan dari Allah, dari nafsu. Kalau semakin kita rajin ibadah, tapi makin nyalahin orang mulu, dari nafsu itu sumbernya. Iya. Kalau memang kita sudah ditetapkan sebagai penghuni surga oleh Allah, pasti Allah gerakkan kita untuk sholat, kan gitu. Pasti Allah gerakkan kita untuk buat ibadah. Ya lagi-lagi Allah yang gerakin, bukan karena kita. Ya dikasih kemudahan buat ngerjain sholat, dikasih tenaganya, dikasih kesempatannya. Allah yang ngasih, bukan karena boleh kita, bu. Gitu, ya benar. Ketika seseorang sudah diciptakan sebagai penghuni surga, Allah kasih kemudahan jalannya. Ya dikasih kekuatan buat ngerjain ibadah. Allah yang ngasih. Lagi-lagi Allah yang ngasih. Bukan boleh kita. Begitu, Bang Budi. Awang aja. Penyakit kita begitu. Ingat al-mu'minu mudabbarun la mudabbiru. Mukmin sejati itu dia diatur. La mudabbirun, bukan dia yang ngatur. Orang mukmin yang sejati dia punya keyakinan bahwa semua yang dilakukan sudah diatur oleh Allah, bukan dia yang ngatur. Kalau kita masih sering ngatur kehidupan kita, berarti kita belum jadi mukmin sejati. Ah, bos. Orang yang mukmin itu dia berkeyakinan bahwa kehidupannya sudah diatur oleh Allah. Bukan dia yang ngatur. Al-mukminu mudabbaru la mudabbir. Abang Diki. Abang Ibul, kopinya ada kopinya? Udah habis. Tadi perasaan saya dengar ada jahe ya. Habis sudah jahenya. Hah? Idza khalauta an nafsika kallamaka qalbuka. Tumma khalato. Kholatokuma asir. Thumma tawallakuma alhaqku azza wa jalla. Fatakunu syuhnatul ibadi. Syuhnatal ibadi wal biladi. Apabila kamu sudah bisa menjauh dari nafsumu. Kala maka kolbuka. Maka hatimu akan berbicara kepadamu. Tumma kholatokuma asir. Kemudian
sirikmu akan ikut nyampur bersama dirimu dan hatimu. Tumma tawallaku ma'al haqqu azza wa jalla. Kemudian Allah azza wa jalla akan membimbing hatimu dan sirikmu. Fatakunu syuhnatal ibadi wal biladi. Maka kamu akan menjadi orang yang paling hina. Dan kamu akan menjadi penduduk yang paling hina. Apa Umar? Kok dibimbing sama Allah malah jadi orang yang hina? Apa aja? Paham itu? Saya sendiri paham. Apa? Belum paham. Yang mana yang belum paham? Bang Andi paham, Bang Andi. Bang Ridwan paham itu. Jangan diem aja kalau gak paham, Bang Ridwan. Tanya. Maka kamu akan menjadi hamba Allah yang paling hina. Apa budi? Apa muri? Paling hina. Hah? Bukan, bukan begitu, bukan. Hah? Maka kamu akan menjadi orang yang paling hina. Artinya begini. Karena kita meyakini bahwa kita sholat, Allah yang gerakin lah. Bukan boleh saya. Saya ngaji, bukan boleh saya. Jadi paling hina. Gak bisa apa-apa. Ya, saya emang gak tahu apa-apa. Saya emang gak bisa apa-apa. Makanya Tuan Syekh dalam kitab Qawmiyu Tughyan itu pernah ngasih nasihat. Kalau ketemu sama orang alim, kita pandang diri kita lebih hina. Dia mah enak ngerjain ibadah, gue ada ilmunya. Lah saya ibadah kagak ada ilmu. Lebih muliaan dia sama saya. Ketemu sama orang bodoh, dia mah enak orang bodoh. Kalaupun ngerjain maksiat kagak pakai ilmu. Kagak tahu ilmunya. Karena enggak tahu hukumnya. Ngerjain maksiat tuh. Lah saya padahal tahu hukumnya tapi masih ngerjain maksiat aja. Lebih hina saya dibanding dia. Ketemu sama orang tua, dia mah udah tuaan umurnya. Ibadahnya banyakan dia sama saya. Muliaan dia sama saya mah hina. Ketemu anak kecil, dia mah masih kecil, dosanya belum ada. Saya udah tua, banyakan saya dosanya. Hina lagi aja. Oh. Nah, ya begitu, begitu. Begitu. Bahkan sampai Tuhan saya bilang, begitu ketemu sama orang kafir sekalipun, kita menganggap, iya dia sekarang kafir. Bisa jadi nanti Allah kasih hidayah buat dia. Bahkan ibadahnya ngalahin saya yang sekarang muslim. Saya sekarang muslim kan bisa jadi ke depan Allah balik. Jadi selalu merasa dirinya hina. Orang-orang yang hatinya sudah dibimbing oleh Allah, maka dia akan menjadi orang yang paling hina di kamu. Gak ada lagi perasaan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Selalu merasa bahwa dirinya hina. Itu ciri-ciri orang yang sudah dibimbing hatinya oleh Allah. Selalu merasa bahwa dirinya hina. Begitu Bang Pudin, hinanya begitu.
Wa hadhihi nafsu a'zalaha bimadza? Nafsu yang ada di hati kita ini bagaimana menyingkirkannya? Idza ra'aita syaikhon qulta hadza Abdullahi qabila ini ada. Kalau kamu ketemu sama orang tua, kong aja dina, kong aja oman, sama orang tua dah. Sama kong oman ono yang belakang. Kalau ketemu orang tua, kamu katakan, hadza Abdul, atau abadallaha kong. Orang ini udah lebih dulu nyembah Allahnya dibanding saya. Muliaan dia. Saya mau bocah baru kemarin, ibadah saya belum lama. Itu tuh. Itu yang kita tanamkan di hati. Yang ada malah sebaliknya. Begitu ngeliat orang ibadah yang romana masih. Masih rusak. Kita merasa bahwa diri kita lebih baik. Sholat begitu amat. Zikir lemas begitu. Kudunya begitu. Ketika ketemu sama orang tua, dia mah udah duluan nyembah Allah dibanding saya. Kayak tadi itu. Ketemu anak kecil, dia mah belum ada dosanya. Saya mah tuaan, udah banyakan dosanya. Terus begitu. Tu idza ra'aita syaikhon qulta hadza 'abadallaha qab. Wa 'abdahu shaliha wal fasiqu wasyaba wasaghir. Begitupun kalau ketemu dengan orang-orang soleh, orang fasik, remaja dan anak kecil. Terus begitu. Jadi enggak gampang menganggap, memandang rendah orang lain. Dan tidak merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Bihadza tan'azilun nafsu. Dengan inilah nafsu akan menyingkir dari hati. Dengan inilah nafsu akan hilang dari hati. Kalau hati kita, kalau kita sudah bisa menganggap bahwa diri kita paling hina, maka nafsu akan menyingkir dari hati. Kalau kita masih suka merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain, itu nafsu betah tuh di hati. Jangan udah bikin rumah nafsu di hati kita. Hah? Bukan bikin kemah lagi, udah bikin rumah paten gitu, permanen. Apa Marijal? Ya kalau ngontrak masih bisa pindah, itu udah bikin rumah permanen di hati. Makanya gampang sekarang. Cara ngebedain mana orang yang masih ngikuti nafsunya dan mana orang yang sudah tidak, yang sudah bisa mengendalikan nafsunya, lihat. Apakah dia masih merasa lebih baik dari orang lain atau dia merasa dirinya lebih hina dibanding orang lain. Kalau masih suka nyalahin orang lain, masih menganggap diri yang lebih baik, berarti masih dikendalikan oleh nafsu. Gampang ya? Oh. Jadi rata-rata kita ini masih dikendalikan oleh nafsu. Masih suka nilai orang, masih suka nyalahin orang. Watataja adud dunia an kolbika, dan dunia akan runtuh dari hatimu.
Apa kan? Yang bikin dunia ini masih terus bercokol di hati kita karena kita masih dikendalikan oleh nafsu. Kalau kita sudah kalau kita masih suka memandang rendah orang lain, berarti kita masih dikendalikan oleh nafsu dan dunia masih bercokol di hati kita. Untuk menghilangkan dunia dari hati, kendalikan nafsu kita. Caranya tadi itu, memandang bahwa diri kita lebih hina dibanding orang lain. Apalagi kayak Bang Andi mah, pakai aci nyalahin gurunya. Udah kebangetan itu. Kalau masih memandang hina orang lain, masih mending. Cuma gurunya disalahin sama dia. Apaan? Hah? Iya pintar tapi keblinger. Udah tuh. Tak khudul akhirata ainu qalbika. Maka mata hatimu akan mulai mengambil akhirat. Sudah tidak lagi menganggap bahwa dunia itu penting dan mulai mengerjakan perbuatan-perbuatan untuk akhirat. Fatarmika bibabi kurbihi, babi sultanihi. Babi kibriyaihi wa jalalihi. Setelah kamu mulai mengerjakan perbuatan-perbuatan akhirat, pada akhirnya kamu akan berada di dekat Allah. Berada di gerbang kerajaannya. Di gerbang kebesarannya dan keagungannya. Tasghurul akhiratu min ainai qalbika. Pada akhirnya, akhirat pun akan terasa kecil di hadapan mata hati. Tashtaqu ilaihi wa tuhibbu liqa'ahu. Kamu akan merasa rindu kepada Allah dan menginginkan bertemu dengan Allah. Caranya tadi dulu, menganggap bahwa diri kita paling hina. Menganggap bahwa diri kita makhluk yang paling rendah. Jangan dibalik, Bang Maruf. Gua doang yang paling benar, orang lain salah. Gitu. Dibalik. Kudunya, iya saya yang salah. Orang lain benar semua udah. Makanya jawaban paling bijak itu kan jawaban Abah Anom ketika ada yang nanya. Semua orang benar di kelasnya masing-masing. Gak ada yang salah. Jangan nyalahin orang. Udah. Tanzuru ilad dunia. 2:30 wallahu a'lam bissawab walhamdulillah.